ngeliat mulu nggak? Pasti mau pesan nasi uduk. Bukan, mau pesan rendang. Mbak Mawar enak banget bikin rendang. Oh iya, rendangnya enak banget. Guna aja ntar juga. Baru diomongin. Cariin tuh. Mul, kalau mau pesan rendangnya Mbak Mawar, caranya gimana? Sama saya aja, nanti saya tinggal anterin ke ruangan Mbak Prima ya mas ya? Nggak usah. Sekarang Mawarku sudah bisa delivery. Delivery. Keren banget, kok bisa? Kami sudah bekerja sama dengan O-Food. O-Food? Opang Food. Adik-adik. Tinggal telepon, pasti diantar sama Opang. Telepon lah. Yaudah kalau gitu teleponin deh si Bang Opangnya. Telepon. Telepon dong. Ini nomornya. Udah bentar ada telepon dulu. Lampang. Aduh. Ade. Angkat tong ya. Takut baper nih gue. Halo? Iya, Bang Opang. Ade mau pesan makanan dong. Makanan yang Mbak Mawar. Dengan siapa ya? Kok Bang Opang gitu sih? Nomor Ade udah dihapus ya? Agak lupa. Ya udah deh kalau gitu. Ada SMS-in pesenannya ya, Bang. Ya Tuhan. Mudah-mudahan telepon yang tadi itu tidak membuat hamba-Mu menjadi baper. Amin. 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 Bang. Lu sehat kan? Dan lu anterin gua antar makanan ya? Maksud gua temenin gua ngantar makanan ya? Jadi papa lihat gini gua ngomong. Nah, gitu atuh. Gua emang lagi butuh piknik. Tah, bener. Yuk. Kela. Nah. Wah. Gini, Dad. Kalau misalnya dandanan lu kucel gini, kumel ya, jorok gitu, itu merusak citra dari Oput. Jadi mendingan ganti lah supaya lebih kaset gitu ya, supaya lebih ganteng, lebih rapi lah setidaknya. Serius? Iya serius. Nanti sama gue ditunggu 10 menit lagi di gang. Bener ya? Bener ya? Tungguin. Ganti lah. Sok. Tadi sebenarnya mau minta tolong apa sih, Mas? Sampai sini segala. Jadi gini, Mbak. Pacar saya itu selingkuh sama supir taksi langganannya. Selingkuh sama supir taksi? Iya. Emang sih gantengan dia daripada saya. Tapi kan saya anak kampus. Lebih intelek kan kedengarannya? Iya sih, kedengarannya doang. Mbak pura-pura acting aja jadi pacar saya, mau nggak, Pak? Ya. Jadi pacar saya. Nah, ntar kalau dia datang, kita lebih dekat lagi, kayak orang pacaran gitu, ya. Please tuh. Senyum. 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 Ya. Ini deh senyum. Ya ikhlas dong. Itu dia, Mbak. Ayo, Robi. Ntar malam kita nonton yuk. Ayo. Robi. Yes, kita berhasil, Mbak. Ini duit ya. Makasih ya, Mbak. Ambil aja kembaliannya. Beneran buat saya semua nih? Iya, ambil aja. Oke, Mas. Makasih, Mbak. Mas, jangan lupa ya, Mas. Telepon ke OKJAK sama kasih review 5 bintang. Oke, siap, Mbak. Okay. Cantik. Oke, sama-sama. Ya, makasih ya, Mbak. Iya. Lumayan. Ih, jaket menempel. Numpang kok pada nyusah-nyusahin sih. Heran. Odet Surodet, kemana-mana?
Seelah. Rapi bener kayak mau kondangin. Katanya tadi suruh rapi. Ini baju gua satu-satunya yang paling rapi, nggak ada lagi. Selalu deh. Motor lu mana tapi? Nggak jadi bawa, Pang. Bensinnya tiris. Mas Sohib. Aduh. Oke, Jack. Oke, Mas. Dengan Mas Rizky ya? Iya, saya oke, Jack ya? Iya. Gini, Mas. Gue lagi buru-buru banget nih. Gue mau jemput cewek gue karena jalanan macet. Gue bawa motor lu ya. Tenang aja, Mas. Pokoknya saya akan antar tepat waktunya. Lo di sini aja, jagain mobil gue. Gimana ya? Lo bisa nyetir nggak? Bisa, tapi... Cewek gue tuh kalau misalnya ngambek, maunya ngajak putus terus. Gini deh, lu gue kasih 3 kali lipat. Tips buat lo. Ya udah boleh deh, tapi jangan lama-lama ya, Mas. Iya, begitu kelar gue langsung sini lagi. Oke, oke, siap. Nih, ini kuncinya. Ini. Jangan lupa, Mas, helmnya dipakai. Siap. Iya, safety ready. Ini STNK gue, yes. Ini kunci mobil gue. Oke, ya ini kuncinya STNK saya, ini dia nih. Iya, Mas. Oke. Iya. Taruh mana, terusin dulu ya. Sore ini gue buru-buru banget. Iya, 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 boleh, boleh, silakan. Semoga nggak telat ya, Mas. Iya, cewek gue ribet. Hati-hati. Oke. Yuk, Mas Erhal. Yuk. Nah, jaga pin mobil. Ih, mobilnya keren amat. Pintunya cuma 2, berarti orangnya pelit nih. Pang. Hei. Lagi ada pengajiannya di dalam ya? Hah? Itu mah di masjid sebelah, Odet. Gitu. Keren banget ya kantornya ya. Bagus, oi, bagus. Bagus kantornya, oi. Ed, jangan kampring dong. Jangan merusak citra Ofut. Ya? Biasa aja, santai. Ya, tapi keren banget, motornya aja keren-keren. Sudah, nggak usah kelihatan pisang. Ih, gak salah itu tukang ngocek. Shhh. Mbak. Lu mah kalau digituin sama cewek, tengsin, malu, Pang. Itu dia nyanyi sombong. Orang cakep mau sombong boleh-boleh aja, Pang. Nalau, apa yang disombongin? Nalau jangan kurang ajar sama bos, ya? Iya, iya. Mbak, itu di depan ada orang yang mencurigakan, siapa sih, tahu nggak? Yang mana, Mbak? Itu loh, 2 orang hitam-hitam gede. Oh, yang itu? Kenapa lagi jalan ke sini? Iya, kenapa nggak? Jalan ke sini. Pagi, Mbak. Iya, pagi, Mas. Kenapa? Mau ini nganter makanan buat adek? Kayaknya Mbak adeknya lagi di kantin deh. Masnya mau nitip di sini atau mau nyusul ke kantin aja? Saya nyusul ke kantin aja lah, Mbak ya. Oh gitu, ya udah. Mau ke mana lagi? Ke kantin. Ada mantan gue di sana. Banyak banget stoknya. Penasaran. Yuk. Ini mobil ganteng banget. Kalau Seno pakai mobil ginian, gue yakin kegantengannya pasti meningkat. Eh, Mas. Kalau parkir jangan sembarangan, Mas. Ntar mobil bos gue keluar, mau gimana lo? Maaf, Bang. Ini bukan mobil saya. Oh, jadi lu supirnya? Lu supir baru ya? Gue gak mau tahu. Lu pergi sekarang. Buruan pinggirin. Iya, Bang. Iya, Bang. Cepat! Iya, Bang. Mana sih? Ada aja deh nih, ah.
Stop, 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 stop. Mas. Ya, Pak. Kalau nyetir pakai mata ya. Hati-hati. Saya nyetir pakai tangan sama kaki, Pak. Mohon maaf kena, Pak, ya? Ya enggak sih, sedikit lagi. Oh, alhamdulillah. Pak, mohon maaf, Pak. Boleh nggak, Pak, kalau misalnya gerobaknya dimundurin dikit aja, Pak? Soalnya yang punya rumah di depan ini udah mau keluar mobilnya. Iya. Yeah. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Mbak Ade. Mbak Prima, lihat Mbak Ade nggak? Sebenarnya sih nggak ada. Kenapa? Nggak penting sih, aku cuma mau nanya ke Mbak Ade, ada telepon nggak dari orang yang namanya Robby? Soalnya tadi tuh aku bisa nolongin dia, terus bagi gantinya dia mau nelfon ke kantor OK Jack, mau ngasih review yang bagus gitu soal aku. Padahal ya Mbak, kalau mau nolong sebenarnya kan ya udah sih nggak usah pakai ngasih review segala. Nolong kan nolong aja, harus ikhlas, bener kan? Iya dong, kalau kayak gitu namanya pamrih. Waktu itu, Asta juga pernah tuh nolongin pernikahan. Akhirnya dia sih kayak nggak minta review, tapi dengan sendirinya nggak tahu deh tiba-tiba trending topik aja di sosial media. Lagi-lagi Mbak Asna. Oh iya, si Shelly juga pernah tuh nolongin orang. Waktu itu ceritanya ibunya korban kecelakaan terus kabur. Maaf, ini aku ada orderan, aku mau ngomong. Makasih Mbak, dadah. Hati-hati, San. Tah, mantan kaboga orang, tah. Makanya garis-garis, men. Bisa aneh. Cantik pasti ya. So tahu itu kan dari belakang. Adik, nih, pesanannya. Kasih Bang Opang. Iya. Ini udah datang ya makanannya. Udah asik. Coba ibu. Dek, ini pelit banget. Ih, barengan nih. Halo guys, terima kasih sudah pesen di warung istriku. Sama-sama Mul, sama-sama Mas Mul. Tapi jangan lupa bayar. Oh iya iya iya. Iya lupa. Berapa bang? 60.000. Iya, 60.000. Nih, kembaliannya buat lo aja, tapi sekalian buat deposit deh nanti kalau pesan lagi. Maaf deh bang, mbak. Mbak ini pasti bosnya ya? Ya lu lihat aja dong, lu udah sih ngasih duitnya aja cepet, gak minta balikan. Namanya Mbak Prokin. Hah? Preman? Prima. Wah, kalau gitu saya bisa ngelamar jadi driver OK Jack dong, Mbak. Ya. Eh, jangan sembarangan moncong kurang ngomong. Kontrak lo sama Oput kan belum beres. Lagian driver OK Jack udah banyak, gak perlu yang kayak lu mah, goreng patut. Kita usaha atau pak? Gak gampang, Gales. Kurang kece.